Retak hampir di setiap bahagian rumah dan tanah di kawasan perumahan semakin mendap. Itu permasalahan dihadapi pembeli perumahan di Taman Sri Duyung Seksyen 1 Melaka yang telah mendudukinya dan alami masalah sejak 2 tahun lalu. Lebih parah apabila pemaju seolah-olah cuba lepas tangan dan gagal menyelesaikan masalah pembeli rumah di taman berkenaan. Menurut pembeli, rumah berkenaan sepatutnya siap pada 2016, namun penduduk hanya menerima kunci rumah pada 2018. Lebih mendukacitakan apabila rumah yang dibeli mengalami pelbagai kerosakan, malah terdapat bahagian yang retak teruk. Aduan telah dibuat kepada pelbagai pihak, namun sehingga kini tiada penyelesaian menyebabkan penduduk gelisah, khawatir kejadian tidak diingini berlaku. Takkanlah kami terima rumah macam ni, pemaju sampai ke hari ini tak datang. Sampailah pada hari ini, kan pemaju masih tak datang. Hanya hantar wakil. Hantar wakil yang tak boleh bagi penjelasan apa-apa, tak boleh bagi keputusan. Jadi pemaju nampaknya dia main-main. Dia hanya melengah-lengahkan sebab defek kami bulan 8 dah habis tamat tempoh. Semua penduduk ni tengah minta defek. Defek ni untuk betulkanlah segera sebab sampai sekarang pemaju tak datang-datang untuk betulkan defek lah. Alasan yang terbaru, alasan dia PKP. Tapi setahunya masalah ni dah daripada bulan 8 2018. So dalam hari ni kita akan cari jalan, dia tengok di segi sudut undang-undang. Maknanya saya minta Datuk Bandar akan lead bila ni mencari jalan supaya masih ada defek tempoh lagi sebulan lebih kan. So kita akan Tok Bandar akan tengok jalan macam mana dia retention fund dia masih ada. Datuk Seri Abdul Ghaffar yang meninjau kawasan perumahan tersebut memberi jaminan pihaknya akan cuba sebaik mungkin untuk membantu penduduk yang terjejas.